jadi sekarang aku udah ada di tempat alun-alun dan ternyata itu ojannya udah kecapean, jadinya dia nyusul tahu dia. Oh, nyusul jadinya. Oh, ternyata ojan tuh nyusul ke sini, guys. Jadi tadi tuh ojan udah pulang duluan. Karena aku sama Bianca kelamaan datangnya. Jadi sekarang kita ada di tempat alun-alun. Aku gimana? Lagi di mana, Bang? Lagi di tempat alun-alun Malioboro. Wow, ini tuh. Wow. Jauh. Ini apa, Bang? Ini beli sosis. Sama ini, Mas. Satu enam delapan. Sekarang baru 15. Mana? Udah nemu belum? Iya udah. Bilang, Mas mau beli gitu. Emang mau duit? Enggak. Porsi satu porsi, Mas. Jadi dua porsi. Dua porsi. Pengen makan pedang pondok. Bianca beli apa? Sama. Ini guys. Siara lagi beli ini, guys. Tas nama Ita. Ini kita lagi dak alun-alun gitu, Kak. Suasana di alun-alun, guys. Kalau ke Jogja nggak kasih ini rugi banget sih. Bener. Bianca, rasa apa nih yang kamu ambil, Bianca? Oreo. Oreo. Gimana, Endol? Es krim? Endol. Ciara Brosnan. Enak banget. Oh ya, guys. Apa? Aku mau ngomong dulu kalau aja nggak jadi ikut. Jadi aku cuma berdua doang sama Bianca. Tapi apa? Daripada nyesel gak kesini. Ciara rasa apa, Ciara? Karamel, vanilla. Ini guys, jadi di sini tuh banyak banget wahana anak-anak yang juga bisa dinaikkan sama orang dewasa nih. Ini sepeda atau gak sih? Bukan mobil beneran. Tuh, lucu-lucu ya. Dan di sini rame banget. Ini rame banget, nyesel kalau nggak kesini sih. Kayaknya kalau ke Yogyakarta tuh belum ke alun-alun sama belum ke Malioboro tuh kayaknya nggak syah gitu. Oke guys, jadi sekarang aku naik alun-alun dan kalau boleh aku coba nyetir. Ciara, diem dulu. Oke, jadi sekarang aku lagi genjot alun-alunnya. Lumayan. Ini putaran hijau. Oke guys, jadi sekarang kita lagi mau naik otopet. Jalan ya. Yaudah, aku naik dulu ya, bye. Aku testimoni ride. Jalan kenceng. Wow.
Gimana? Gimana guys? Enak banget. Cuma sayang banget jalannya banyak banget.